Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekonah regular neng AI Ahmad Ilham. Kali ini saya akan memberi tutorial cara merapikan plat nomor sendiri di rumah. Pengen tahu videonya? Simak terus lur sampai akhir. Oke. Oke lur, dari tutorial saya tadi, ini bahan-bahan yang perlu dibutuhkan. Nopel atau nomor plat bekas atau lamanya, dan ini platnya. Nopel ini yang berfungsi sebagai tempat wadahnya buat ya, biar rapi, di luar tidak buatnya kita taruh di dalam sini. Nah, ini bekas nomor plat lama ini, seperti ini, dan palu, gunting seng, penggaris, kalau bisa penggarisnya yang siku itu ya, agak mudah itu. Kalau saya kurangan ini, tidak punya alatnya, cari nggak ada, ya punya sih, dan itu baut sama tang. Dan ini yang sudah jadi ya lo ya, satu ini, yang satunya belum jadi. Saya buat tutorial ini ya, yang satunya rencananya. Oke, simak terus lo videonya. Oke lor, yang pertama kita garis lor ya, ini seperti ini. Dengan penggaris itu akan siku, agar memudahkan kita untuk menekuknya. Garisnya kan lurus ini, harus bantu ya untuk menekuk. Nah seperti ini. Oke lor, yang kedua potong pinggirnya ini ya lor ya, seperti ini. Empat isinya ya, empat pojok-pojok dengan itu tadi, gunting seng. Agar bertujuan nanti saat dilipat ini ya, dengan palu tidak bertumpuk bagian pojok-pojoknya sini. Kalau bertumpuk istilahnya, istilah jawanya tertiting gerember, jelek jatuhnya lor ya. Oke, dan seperti ini. Oke lor, langkah selanjutnya kita lipat dengan palu ya, ini yang kita dari sini luar dari tadi kita lipat pakai palu. Oke, simak gitu. Nah seperti ini, kita kunci dulu pinggirannya agar proses pemukulan atau pelipatannya cukup mudah. Oke, kita tinggal lipat yang bagian sini karena sudah ada di cantolannya ya. Nah kurang lebih seperti ini loh pelipatannya. Ini seperti ini ya, seperti ini. Nah kita lipat seperti ini di sini, pinggir-pinggirnya semua ini ya. Yang terakhir bagian pinggir-pinggir sini aja, untuk agar bisa memasukkan ini nomor plat lamanya sebagai tempat menanam baut ya, menggapit baut dalamnya. Oke seperti ini. Simak terus videonya. Oke lor, langkah selanjutnya plat nomor bekasnya nanti kita potong ya, ukurannya agar supaya pas bisa masuk ke dalam sini aja ya. Nah, seperti ini. Ini jangan kita rapetin ya sebelum platnya ini masuk sampai dalam sini. Dan ini kita kasih baut plat nomor lamanya, lubangnya kasih baut dan masukkan ke dalam plat ini.
tinggal selobokan seperti ini, selobok kah? Seperti ini ya. Oke, buat terus videonya lur. Nah, jadinya seperti ini lur, yang sudah kita masukkan tadi ini ya, dua lapis ya, sama plat lamanya yang dalam seperti ini. Kita tinggal melipat yang bagian ini di samping kiri kanannya, dan seperti ini hasilnya. Nah, kurang bisa seperti ini. Dan ini yang tadi, yang sudah jadi satunya seperti ini ya. Ini. Oke, pantang itu lur. Oke lur, alhamdulillah sudah jadi hasilnya seperti ini. Cukup ya, seperti ini hasilnya. Bisa dikerjakan sendiri di rumah. Belakangnya ya agak cendek, tapi kan gak kelihatan. Kalau yang depan ya lumayan lah, kelihatan sendiri. Kalau ingin lebih mudah ya bisa ke tempat plat ya. Paling ya cuma 10.000 kalau melipat saja, kurang lebih ya seperti ya harganya seperti itu. Kalau saya ya timbang angker di rumah, ya saya lipat aja sendiri, alatnya juga ada. Ini ya seperti ini hasilnya lur. Oke, sekian lur dari saya. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya lur, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan terus update. Oke, jangan lupa di subscribe lur ya. Oke lur, subscribe gratis, tidak bayar. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan urat-urat di kolom komentar bawah itu. Oke lur, kalau suka dengan video saya, klik tombol like. Kalau tidak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Oke lur, sekian lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.